رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita satu bulan yang penuh dengan rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya sesiapa yang beribadat bersungguh-sungguh pada bulan ini, yakni bulan Ramadan, maka Allah Taala akan memandangnya dengan pandangan rahmat, pandangan keampunan daripada Allah, dan dilepaskan ia daripada azab api neraka Allah Taala. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa ausatuhu mawfirah wa akhiruhu idkhu minan nar. Maka bulan Ramadan adalah bulan permulaannya mendapat rahmat daripada Allah, pertengahannya mendapat keampunan Allah, dan akhirnya dilepaskan daripada azab api neraka Allah Taala. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan semata-mata keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mencari keredaan Allah Taala, maka Allah Taala akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Maka riwayat yang lain mengatakan ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang. Maka sesungguhnya apabila kita berada di dalam bulan Ramadan, apatah lagi kita berada di pertengahan bulan Ramadan, bulan yang dijanjikan oleh Allah akan mendapat keampunan Allah Ta'ala. Maka kata ulama, apabila seorang itu beribadat dengan bersungguh-sungguh di bulan Ramadan, maka Allah Ta'ala akan memandangnya dengan pandangan kasih sayang, pandangan rahmat. Maka sesiapa yang dipandang oleh Allah Ta'ala dengan pandangan rahmat Allah di bulan Ramadan, lam yu'azibhu abadan, Allah akan berjanji tidak akan mengazabkan dia buat selama-lamanya. Maka di bulan Ramadan, kata ulama, sesiapa yang mengadu banyaknya dosanya, maka carilah penawarnya di bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan hendaklah seseorang itu memperbanyakkan amal ibadat kepada Allah. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala telah melakukan ibadat dengan bersungguh-sungguh sehingga beliau membaca Al-Quran satu hari dua kali khatam, sehingga mencukupkan satu bulan sebanyak 60 kali khatam. Namun ada ulama seperti Imam Abu Hanifah, beliau telah membaca Al-Quran satu hari 40 kali khatam. Dikatakan bahawa ramai di antara orang-orang salihin yang mereka melakukan amal ibadat bersungguh-sungguh. Ali Zainal Abidin As-Sajjad telah bersembahyang sebanyak 1000 rakaat satu hari. Al-Hasabi Al-Banani telah sembahyang sebanyak 800 rakaat satu hari. Dan Urwah Ibnu Zubair telah mengkhatamkan Al-Quran beberapa kali dalam satu minggu, satu kali di dalam sembahyang, satu kali di luar sembahyang. Maka demikianlah orang salafus salih yang bersungguh-sungguh dalam melakukan amal ibadat kepada Allah. Maka kita hari ini ketika mana kita melakukan amal ibadat puasa, kita bukan sahaja menjaga daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, tetapi kita juga menjaga perkara-perkara yang boleh mengurangkan puasa. Sehingga dikatakan bahawa apabila masuk saja bulan Ramadan, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, maka telah datang bulan yang mana bulan ini menyebabkan kami bersungguh-sungguh melakukan ibadat dan dibersihkan daripada segala dosa, dijauhkan daripada segala penyakit, dan kami meredai bahawa di bulan ini kami akan tidur dalam keadaan sedikit. Maka sesungguhnya Al-Imam Al-Ghazali menyebut di dalam kitab Minhaju Abidin, apabila sahaja seseorang itu ingin berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia bermujahadah. Mujahadah itu nafsi, melawan jiwanya, melawan nafsunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala. Maka di antara jalan mendekatkan diri kepada Allah, hendaklah yang pertama ia mengurangkan makan dan minum, yang kedua mengurangkan tidur, yang ketiga mengurangkan bercakap, yang keempat mengurangkan bergaul, menjauhkan diri daripada bergaul dengan orang ramai yang boleh membawa kepada kerugian dan mendatangkan dosa. Maka empat perkara ini ada di dalam ibadat puasa. Apabila seorang itu berpuasa, ia bukan mengurangkan makan dan minum, bahkan ia meninggalkan makan dan minum. Maka sesiapa yang meninggalkan makan dan minum dan juga syahwatnya, maka di negeri akhirat nanti puasa itu akan datang kepada Allah Ta'ala. Lalu puasa itu berkata, ya Allah, sesungguhnya aku adalah puasa. Mereka
mereka ini tidak makan, tidak minum, meninggalkan syahwat kerana aku. Aku mohon padamu ya Allah, hendaklah engkau memberi syafaat kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengakui bahawa hamba ini telah melakukan puasa, dan puasanya itu dengan bersungguh-sungguh dia menjaga perkara yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala, maka puasa itu memberi syafaat dekat negeri akhirat kelak. Dan datang pula Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahawa dahulu ia membaca Al-Quran, maka berilah syafaatnya. Maka Allah memberi syafaat dengan sebab ia membanyakkan membaca Al-Quran, lebih-lebih lagi apabila kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Maka bila kita berpuasa, kita meninggalkan makan dan minum, meninggalkan syahwat. Maka ketika orang itu meninggalkan makan dan minum, maka ia sebenarnya telah berjaya melemahkan syaitan. Dia telah berjaya mengalahkan nafsu. Sesiapa yang mengalahkan nafsu, melemahkan syaitan, ia bermakna imannya tinggi di sisi Allah Ta'ala. Kerana tidak mungkin seseorang itu melakukan maksiat dalam keadaan iman yang tinggi. Tidak mungkin. Kalau dia melakukan maksiat, bermakna imannya rendah, imannya jatuh. Seseorang itu tidak berzina dalam keadaan dia benar-benar beriman kepada Allah. Maka sesungguhnya apabila seseorang itu meninggalkan makan dan minum, bermakna dia telah melemahkan nafsu, dia telah mengalahkan syaitan. Ketika itu iman ia kuat, ketika itu iman ia tinggi. Dan di waktu bulan Ramadan, Allah Ta'ala menggandakan pahala. Allah Ta'ala menggandakan pahala. Maka dengan pergandaan pahala itu menyebabkan dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka apabila seorang itu berpuasa, dia meninggalkan makan dan minum untuk meninggikan imannya, untuk mencari rada Allah Ta'ala, maka ingatlah, jangan sampai ketika berbuka puasa kita makan terlalu banyak. Kerana ketika itu iman yang kita bina sudah tinggi, maka menjadi runtuh kembali disebabkan kita kembali mengikut hawa nafsu. Akhirnya menyebabkan kita semayang maghrib lewat, menyebabkan kita mengantuk dalam semayang terawih. Maka ketahuilah, Nabi SAW ada bersabda, kam min sa'imin laisalahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atashu. Betapa ramai orang yang berpuasa namun ia tidak dapat apa-apa daripada puasanya, yang ia dapat hanya lapar dan dahaga sahaja. Jadi kita mohon pada Allah agar ibadat puasa kita diterima oleh Allah. Boleh jadi dalam ibadat puasa kita ini ada kesalahan-kesalahan di atas kelemahan kita, namun kita mohon pada Allah agar Allah Ta'ala memaafkan kita. Kerana di bulan Ramadan inilah bulan yang kita mencari kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah mengasihi sang hamba itu apabila dia melakukan dosa, lalu dia berkata kepada Allah, ya Allah, aku ini pendosa yang ingin kembali kepadamu. Maka demikianlah ketika mana kita melakukan ibadat, umpama ibadat puasa, kita sentiasa berdoa pada Allah agar Allah Ta'ala menerima akan ibadat puasa kita. Walaupun ada kelemahan, walaupun ada kesalahan, namun dengan rahmat Allah, kita mengharapkan agar Allah Ta'ala menerima amal ibadat puasa kita. Maka yang pertama, kita meninggalkan lapar dan dahaga. Yang kedua, kita hendaklah mengurangkan akan tidur. Maka pada waktu malam, bertahajudlah kita. Pada waktu malam, bersemayang terawihlah kita. Jangan kita mengosongkan malam dengan meninggalkan semayang terawih. Sesungguhnya, kalaulah seluruhnya diberi emas dan juga perak dan emas diberi kepada kita untuk dibandingkan dengan dua rakaat semayang terawih, maka semayang terawih itu lebih besar sebenarnya. Maka diceritakan ada satu orang sahabat itu kesedihan duduk di dalam masjid. Lalu Nabi SAW bertanya kepada sahabat yang lain, kenapa si Anu itu dalam keadaan kesedihan? Lalu sahabat berkata, ya Rasulullah, engkau tidak ketahuikah bahawa sesungguhnya ia telah kehilangan seekor unta merah yang besar? Lalu Rasulullah menyangka, aku menyangka dia bersedih disebabkan kehilangan rakaat. Rupa-rupanya dia bersedih di atas kehilangan unta merah yang besar. Lalulah perkataan ini didengari oleh sahabat yang bersedih itu. Lalu ia datang berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bila bertemu dengan Rasulullah, ya Rasulullah, saya telah mendengar apa yang kamu katakan. Adakah rakaat itu lebih besar daripada unta yang saya hilang tadi? Maka Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku, sesungguhnya rakaat sembahyang itu lebih besar daripada dunia dan segala isinya yang dipenuhi dengan unta. Unta yang sebagaimana unta kamu hilang tadi.
Maka pahamlah sahabat bahawa betapa besarnya ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya menyeru pada diri saya dan juga para jamaah, hendaklah kita memenuhkan bulan Ramadan dengan sembahyang berjemaah. Jangan sembahyang maghrib seorang diri di rumah. Sembahyanglah berjemaah. Berbukalah dengan beberapa biji buah kurma, minum air, sembahyanglah terlebih dahulu. Lepas sembahyang barulah makan yang berat. Inilah yang diajar oleh para ulama. Kemudian bila makan lepas sembahyang, jangan makan terlalu banyak, nanti membawa kepada mengantuk ketika sembahyang terawih. Dan apabila sembahyang terawih, maka penuhkanlah sembahyang tadi. Kalau di masjid itu buat 20, penuhkan 20, jangan sampai 8 kita lari. Berapa banyak bilangan rakaat yang telah kita tinggalkan, maka penuhkanlah. Carilah peluang sebaik-baiknya. Kalaulah kamu mengetahui betapa besarnya rakaat di bulan Ramadan, nasihat kamu akan menangis, nasihat kamu akan datang ke masjid walaupun dalam keadaan merangkak kerana kelebihan yang ada pada bulan Ramadan. Kerana sebab itulah para sahabat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, alangkah baiknya kalau setiap bulan itu adalah bulan Ramadan. Kerana sahabat telah mengetahui bagaimana kelebihan yang ada di bulan Ramadan. Maka dengan sebab itu kita diperintahkan oleh Allah rebut peluang bersungguh-sungguh melakukan amal ibadat kepada Allah, kerana kita tidak tahu adakah bulan Ramadan akan datang bertemu ataupun tidak. Maka dengan apa yang ada pada tahun ini, pada bulan ini, hendaklah kita melakukan amal ibadat. Maka dengan sebab itu disuruh kita mengurangkan tidur, bukan saja pada waktu malam, bahkan pada waktu siang. Pada waktu malam dikurangkan kita tidur, sembahyang berjemaah, sembahyang isyak, sembahyang terawih, dan kalau ada masa bertadarus Al-Quran. Lalu selepas daripada itu tidur awal-awal, kemudian bangunlah pada waktu malam bertahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka pada waktu malam bertahajudlah kamu. Apabila kamu bertahajud pada waktu malam, nanti Allah Taala akan bangkitkan kamu di satu tempat yang dipuji, yang termulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak bertahajud di bulan-bulan yang lain, maka di bulan manakah kita nak bertahajud? Kalau kita tidak berjaga malam di bulan-bulan yang lain, di bulan manakah kita nak berjaga malam? Maka carilah peluang di bulan Ramadan ini, berjagalah malam, bangunlah pada waktu malam. Janganlah kita bangun bersahur hanya sekadar makan, bahkan bangun sebelum pada itu sembahyanglah, walaupun 2 rakaat, walaupun 1 rakaat daripada witir. Yang paling penting, kita masukkan nama kita di sisi Allah di kalangan orang yang berjaga malam. Ketahuilah, disebut di dalam kitab Ramadhaniyah li ummati Muhammadiyah, mengatakan bahawa pada malam Ramadan Allah memandang hambanya, berapa ramai Allah Ta'ala lepaskan dia satu malam daripada azab api neraka. Di dalam kitab tersebut mengatakan satu malam 30 ribu orang dilepaskan daripada azab api neraka. Itu satu malam. Bagaimana kalau satu bulan? Alangkah ruginya dalam satu malam 30 ribu Allah lepaskan hamba-hambanya daripada azab api neraka, nama kita tidak ada. Nama kita tidak ada. Bukan sebab tidak ada, sebab kita tidak merebutnya, kita tidak bersungguh-sungguh. Maka setelah kita mengetahui satu malam berapa ribu Allah Ta'ala selamatkan daripada azab api neraka, satu malam 30 ribu hamba-hamba Allah dilepaskan daripada azab api neraka. Maka setiap malam kita kena rebut, sembahyanglah tahajud, buatlah 8 rakaat, 10 rakaat, 20 rakaat. Kata ulama, sembahyang tahajud itu tidak ada batas, terpulanglah banyak mana yang kita lakukan, tapi paling kurang 2 rakaat, kemudian buat witir 1 rakaat, itu paling kurang. Maka disibukkan kita dengan beribadat. Kemudian pada waktu malam itu kalau ada masa boleh baca Al-Quran. Inna Qur'ana fajrikana mashhuda. Sesungguhnya baca Quran pada waktu fajar disaksikan oleh para malaikat. Dan bila waktu sahur sudah bersahur, wabil asharihim yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang sembahyang malam, orang yang baca Quran, orang yang beristighfar, diselamatkan ia daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga jamaah yang mendengar kuliah ini mengambil perhatian agar kita pada malam ini kita sembahyang tahajud, kita berzikir
kita rebut peluang setakat mana yang ada. Yang paling penting, kita nak masukkan nama kita di kalangan orang yang mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di bulan Ramadan menyuruh kita agar mengurangkan tidur, sama ada pada waktu malam dengan beribadat dan juga pada waktu siang. Karena sesungguhnya pada waktu siang juga disuruh kita rehat. Kalau malam terlalu letih beribadat, rehat pada waktu siang, tidurlah sedikit. Inilah yang dimaksudkan tidur bagi orang yang berpuasa itu mendapat pahala. Siapa? Bagi orang yang berjaga malam pada waktu malam. Kalau dia tidak berjaga malam, malam pun tidur, siang pun tidur, ini tidak termasuk dalam hadis yang mengatakan orang tidur ini dapat kelebihannya. Maka tidur dia keletihan kerana beribadat, dia juga tidur dalam keadaan dapat pahala bagai sebagaimana dia beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di waktu siang hari nanti bila sampai masa kita berpuasa, maka buatlah amal-amal ibadat yang baik. Di antaranya ulama mengatakan bahawa bukakan pintu-pintu ni niat sebanyak-banyaknya. Maksudnya ketika mana kita pergi ke masjid, maka datangkan berbagai-bagai niat. Aku pergi ke masjid ya Allah untuk mencari redha-Mu. Aku pergi ke masjid ya Allah untuk sembahyang berjemaah. Aku pergi ke masjid ya Allah untuk mendengar tausiah. Aku pergi ke masjid ya Allah untuk membaca Al-Quran. Aku pergi ke masjid ya Allah untuk beriktikaf. Aku pergi ke masjid untuk sembahyang bersama imam dan juga orang-orang yang soleh. Aku pergi ke masjid ya Allah untuk menghidupkan sunnah-Mu ya Allah. Aku pergi ke masjid untuk mengikut perintah-Mu. Maka kata ulama, bukakan pintu niat yang baik di bulan Ramadan. Lalu disebut di dalam kitab Ramadhaniyah li ummati Muhammadiyah, sesiapa yang membuka pintu niat dengan satu niat yang baik, dan yang satu niat yang baik di bulan Ramadan, Allah membuka 80 pintu kebaikan kepadanya. Macam contohnya dia niat nak bangun tahajud. Bila dia boleh bangun tahajud, nanti Allah Ta'ala tolong lagi ibadat-ibadat yang lain. Dengan tahajud dia boleh berzikir, dengan tahajud dia baca Quran, dengan tahajud dia munajat kepada Allah. Maka sesiapa yang berniat dengan melakukan satu kebaikan di bulan Ramadan, Allah menolong kepadanya 80 kebaikan dilakukan. Maka sesungguhnya disuruh kita memperbanyakkan melakukan amal-amal yang soleh. Dan yang seterusnya di bulan Ramadan, dan hendaklah kita ini sentiasa menggunakan lidah kita kepada perkara-perkara yang baik. Maka pastikan kalau boleh cuba sedaya upaya mengkhatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Kalau tidak membaca 30 juzuk, kita khatam Al-Quran melalui tadarus pun alhamdulillah. Maka disuruh kita memperbanyakkan membaca Al-Quran, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Maka bacalah kamu Al-Quran, kerana satu hari nanti dia datang dekat negeri akhirat, akan menjadi penolong kepada kita semua. Maka di bulan Ramadan baca Quran, kalau boleh khatam sekali alhamdulillah, kalau boleh dua kali alhamdulillah, tiga kali alhamdulillah. Tapi saya tidak menggalakkan kalau kita sudah khatam Quran, kita masuk dalam Facebook, saya sudah khatam dua kali, tiga kali, kerana bimbang ia tidak membawa kepada keikhlasan dalam melakukan amal ibadat kepada Allah. Saya ingin memberi panduan tentang keikhlasan yang sebagaimana dikatakan oleh ulama. Ulama mengatakan ada empat tanda orang itu ikhlas dalam melakukan ibadat. Yang pertama, ketika dia melakukan amal ibadat, dia tidak terkesan kata-kata manusia, sama ada pujian ataupun kejian. Orang puji ke, orang kutuk dia ke, dia tetap melakukan amal ibadat kepada Allah. Dan dia buat amal ibadat bukan nak dapat pujian daripada manusia. Tidak. Yang kedua, tanda orang itu ikhlas, dia melakukan ibadat bersamaan, bahkan lebih ketika berada di hadapan orang ataupun di belakang orang, bahkan di belakang orang lebih dia tambah lagi ibadat. Ini tanda dia orang yang ikhlas. Jangan kita di hadapan orang bersungguh-sungguh, kemudian di belakang kita lemah beribadat, dibimbangi kita tidak sempurna dalam keikhlasan kita. Dan yang ketiga, ketika mana dia melakukan ibadat, dia tidak memandang pada ibadat itu. Bila dia sudah khatam, dia tak terfikir, tidak melihat, oh sudah banyak aku khatam, sudah 2-3 kali, hari ini paling banyak aku baca Al-Quran. Tidak.
kerana sesungguhnya amal ibadat yang dia lakukan itu walau banyak pun dia melihat sedikit. Orang-orang soleh walaupun dia buat ibadat banyak tapi dia tidak melihat ibadat itu banyak. Kita yang tidak soleh, ibadat kita sedikit tapi kita merasa banyak. Ini perbezaan orang soleh dengan orang yang tidak soleh. Maka yang ketiga, tanda orang itu ikhlas dalam melakukan amal ibadat, dia tidak melihat kepada amal ibadat yang ia lakukan itu. Dan yang keempat, orang yang melakukan ibadat dalam keadaan ikhlas itu, dia tidak suka amal ibadatnya diketahui oleh orang lain. Kalaulah diketahui oleh orang lain, itu dia tidak gembira bila mana ibadat itu diketahui oleh orang lain, kerana ia memahami firman Allah Taala, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Maka sesiapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Taala dalam keadaan Allah redha kepada dia, maka yang pertama hendaklah dia beramal dengan amal salih, yang kedua jangan dia melakukan syirik kepada Allah Taala. Maksudnya ketika mana melakukan ibadat, jangan ada riak, jangan ada ujub, jangan ada takabur ketika melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Maka gunakanlah lidah kita untuk apa? Gunakanlah lidah kita untuk berzikir kepada Allah, gunakanlah lidah kita untuk baca Quran, gunakanlah lidah kita bercakap perkara-perkara yang baik. Tahan lidah kita daripada mencela orang, tahan lidah kita daripada menyatakan keburukan terhadap orang lain. Kerana sesungguhnya apabila seorang itu menyatakan keburukan terhadap orang lain dalam keadaan dia berpuasa, maka ketika itu malaikat akan menjauhi dia, malaikat akan muka kepada dia. Dan hari ini kita gunakan lidah kita ini dengan perkara-perkara yang baik, pastikan percakapan kita itu mendatangkan pahala. Sesiapa yang bercakap mendatangkan pahala, maka bercakap lebih afdal bagi dirinya. Sesiapa yang bercakap mendatangkan dosa, maka diam itu lebih baik pada dirinya. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Sesiapa yang beriman dengan Allah dan juga hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap yang baik-baik ataupun dia diam sahaja. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islami mar'i tawquhu ma la ya'nihi." Daripada keelokan orang Islam itu, kalau kamu nak tengok orang Islam itu elok, kalau kamu nak tengok orang beriman itu memang baik, dia itu ia meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat. Maka jaga-jaga kita di bulan Ramadan ini, jaga lidah kita, banyak bercakap yang baik, baca Quran, berzikir dan seumpamanya. Kerana sesungguhnya apabila kita menjaga lidah kita, maka hati kita akan menjadi bersih. Apabila kita tak jaga lidah kita, maka hati kita akan menjadi kotor. Sesiapa yang tidak menjaga lidah, tidak menjaga mata, tidak menjaga telinga seumpamanya, maka tidak ada pandangan Allah pada hatinya, sedangkan hatinya itu menjadi pandangan Allah Subhanahu wa Taala. Sebagaimana sabda Nabi, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum." Allah tak pandang wajah kamu, tubuh badan kamu, tetapi Allah Taala memandang akan hati-hati kamu. Moga-moga hati kita dibersihkan di bulan Ramadan, moga-moga Allah Taala memberi kebaikan kepada kita di bulan Ramadan, moga-moga di bulan Ramadan ini Allah Ta'ala memandang kita yang mana dengan pandangan itu Allah tidak mengazabkan kita buat selama-lamanya di dunia dan juga di negeri akhirat. Dan akhirnya di bulan Ramadan ini kita juga kena menjaga apa dia, jangan banyak bergaul. Kalau kita nak bergaul pun, bergaul dengan orang-orang yang membawa kebaikan kepada kita. Maka ketika mana berada di bulan Ramadan, buatlah kebaikan sebanyak-banyaknya dan mohonlah kepada Allah agar Allah memberi rahmat, memberi keampunan. Dan 10 malam yang terakhir, berjaga malamlah agar kita mendapat Lailatul Qadar dan berdoa kepada Allah sebaik-baik kita hidupkan 10 malam yang terakhir agar Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita semua. Saya doakan pada jamaah yang mendengar kuliah ini agar semua mendapat kebaikan, diterima ibadat puasa, dan kita bersihkan hati kita, cuba bangun pada waktu malam, cuba banyak berzikir, cuba muhasabah diri. Moga-moga semua yang mendengar kuliah ini termasuk dengan ahli keluarga kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan dengan masa yang ada ini. Moga-moga Allah Taala beri kebaikan. Marilah kita sama-sama menadah tangan berdoa munajat kepada Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, guru kami, dosa orang-orang yang kami kasihi. Ya Allah, ya Tuhan kami, andai kata kami ada melakukan dosa besar, ya Allah, maka ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Jadikanlah kami ahli taubat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon padamu, ya Allah, agar engkau memandang kami di bulan Ramadan ini dengan pandangan yang menyebabkan kami tidak diazab olehmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami datang ke sini, ya Allah, untuk mencari redamu, ya Allah. Kami mohon padamu, ya Allah, agar engkau menulis nama-nama kami semua yang berada di sini dan juga ahli keluarga kami di kalangan orang yang mendapat keampunanmu, ya Allah, di kalangan orang yang terselamat daripada azabmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon padamu syurga, ya Allah, dan perkara yang mendatangkan kami kepada syurga dari segi perkataan, perbuatan dan juga amalan. Dan kami berlindung denganmu, ya Allah, daripada azab api nerakamu, ya Allah, dan daripada perbuatan yang membawa ke arahnya dan juga perkataan, pegangan dan seumpamanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon kepadamu kebaikan, ya Allah, agar dikurniakan kami malam Lailatul Qadar, diberi kekuatan kepada kami melakukan ibadat, dijauhkan kami daripada maksiat, ya Allah. Kami mohon padamu, ya Allah, agar diterima segala ibadat puasa kami, ya Allah. Jangan engkau wafatkan kami, ya Allah, kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada azab kuburmu, ya Allah. Jadikanlah kubur kami satu taman daripada taman syurga, ya Allah. Selamatkanlah kami ketika huru-hara di pada mahsyar nanti, ya Allah. Kami mohon lindungan arasmu, ya Allah, di pada mahsyar nanti. Beratkanlah timbangan kebaikan kami, ya Allah. Kurniakanlah seluruh amalan kami di sebelah kanan, ya Allah. Selamatkanlah kami ketika titian siratal mustaqim, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon syafaat Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami banyak dosa, ya Allah. Maka pendosa-pendosa ini datang kepada-Mu, ya Allah, menghimpunkan segala dosa-dosa kami, ya Allah. Lalu kami letak di hadapan pintu keampunan-Mu, ya Allah. Kami memanggil nama-Mu, ya Allah. Kami mengharapkan Engkau mendakapi kami dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Dengarkanlah rintihan hati kami, ya Allah. Dengarkanlah rayuan kami, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada azab api neraka-Mu, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada azab api neraka-Mu, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada azab api neraka-Mu, ya Allah. Masukkanlah kami dalam syurga-Mu, ya Allah. Masukkanlah kami dalam syurga-Mu, ya Allah. Masukkanlah kami dalam syurga-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbal Allah minkum.